Halo Cubers, welcome to Cubicle, bareng sama gue Nadia Julia dan gue Marcel Chandrawinata. Bagaimana? Kalian sudah siap menghadapi Senin besok? Nah, di hari Minggu ini kita akan nemenin kamu, bakal banyak bintang tamu. Ada Ade Putri, ada Kunto Aji, dan sekarang langsung aja kita lihat performance dari Kunto Aji dengan Akhir Bulan. Selalu seperti ini perjalanan, derita pasca senang-senang, aku dan keinginanku di atas kebutuhan. Mungkin kerasnya kehidupan, derasnya arus pergaulan, aku dan keinginanku di atas kebutuhan. Hidup di akhir bulan dengan teman instan, hidup di akhir bulan, aku harus bertahan, aku dan keinginanku di atas kebutuhan. Luar biasa, Kunto Aji. Gue sayang sama lo, men. Itu ceritanya tentang anak kosan banget, bro. Itu gue banget. Enggak salah, lo kan gak ngekos. Jadi seharusnya lo gak bisa connect dengan lagunya. Gue sih bisa banget, anak rantau, ya kan? Ngekos. Oh, lo ngekos? Iya, akhir bulan tuh pas banget. Berat. Berarti yang gitu. Tadi ada makan, ada sosial media, lagi sendirian, itu lo semua tuh? Itu gue semua. Gue ngerasain yang kayak akhir bulan tuh mie instan doang. Akhir bulan cuma minumin obat mah sama nasi, kayak. Lo emang pacar lo kemana? Wah, thank you, dibahas. Oh, lo punya pacar, kalau ya? Anak kosan tuh lebih susah cari makan daripada cari pacar, serius. Cari pacar lebih susah daripada cari makan. Cari makan lebih susah daripada cari makan. Makan mah gampang, makan aja mie instan tiap malam kan bisa, mie instan murah lagi. Nah, makanya ini pas banget nih. Sekarang nih Cubers, kita kedatangan tamu yang bisa rekomendasiin tempat-tempat enak tapi ya enggak usah yang terlalu mahal banget lah. Oh, jadi maksudnya dengan dompet anak kos. Pas. Bisa juga. Ada rekomendasinya? Ada. Ini dia, Cubers. Jadi sekarang kita ada di Wami, di Jalan Cikajang. Hari ini gue pesen ada sandwich cornet buat manis-manisnya, pisang goreng tapi pakai coklat, Nutella sama keju. Ini seru-seru sih, makanan yang lo gak perlu mikir buat pesen. Kayak di rumah, bedanya mbaknya gak ada. Hari ini gue pesennya nasi canglah. So good. Selain pedes, ada gurihnya, manis, terus dengan berbagai lauk, teksturnya macam-macam. Jadi sebenarnya kalau orang Turki itu katanya suka banget makanan yang manis-manis. Dan yang paling terkenal adalah baklava. Ini hari ini aku dikasih 3 jenis baklava yang berbeda. Berasa manisnya tuh yang intens banget. Dan setelah itu dinikmati dengan menyeruput Turkish coffee. Ini kan pahit. Jadi balance semuanya. Nah, sekarang kita ada di Gado-Gado Ciragil atau yang juga dikenal namanya Gado-Gado Kuningan Putra. Pertama, untuk gado-gado, dia pekat banget. Biasanya warnanya nggak segelap ini dan lebih sedikit lebih encer. Yang bikin istimewa ternyata adalah gurihnya di sini bukan cuma dari kacang tanah, tapi ada campuran kacang mete. Nah, kalau sekarang ada di Holy Smokes, ini tempat terkenal sebagai smokehouse. Artinya apa? Mereka punya steak, punya segala macam, tapi yang khasnya adalah daging yang di slow cook dengan cara smoke. Ini dari penampakannya kelihatan kalau dagingnya empuk banget. It is. Ini kasih gurih. Ada keunikannya sendiri-sendiri. Sekarang ada di Fujin. Fujin ini spesialis teppanyaki dan cocktail pertamanya, horse snack. Kita coba ya. Balance sih menurut gue, jadi antara si lemon juice-nya sama tadi kan ada jahe soda, enak banget, aku suka.
Itu okay. Dia rekomendasi 6 tempat selama 6 jam. Makanannya lebih dari 6 tempat pastinya. Iya. Nah, tapi sekarang ini daripada cuma segitu doang, ini kita bakal kulik lebih banyak lagi, ngobrol lebih banyak lagi soal makanan. Gua mau tahu tentang bagaimana caranya mencari tempat selama 6 jam, lebih dari 6 makanan. Iya. Langsung aja kita manggil dia, Ade Putri. Putri. Halo. Welcome to Cubicle. Halo Ade, silahkan duduk. Aku minggir deh. So, 6 tempat selama 6 jam, lebih dari 6 makanan pastinya? Banyak banget. Waduh. Itu gimana caranya muter 6 jam? Cuma cari makan emang rencananya? Hanya cari makan dan gue ceritain sesuatu. Biasa start dari jam berapa sih kalau 6 jam itu? Bisa jam berapa aja, ada yang pagi, ada yang dari siang sampai sore, ada juga yang agak sore sampai tengah malam. Hanya untuk cari makanan? Yes. Wah, ini Cubers juga pasti tahu Ade Putri itu selain dikenal jadi host, ternyata juga punya bisnis sendiri ya, bisnis kuliner sendiri. Apa tuh bisnisnya? Bisa ngobrol kalau gitu. Bisnis kuliner, ketemu yang punya bisnis kuliner. Kan nggak punya, kamu pulang dulu aja, kamu pergi aja. Enggak, justru gue pengen tahu biar nanti kalau gue bisa buka bisnis, oh, iya, betul, nggak tahu gimana ya. Oke. Jadi gue ada catering. Oh, ada catering. Ya. Itu gimana nih, menunya kakak sendiri yang pilihin atau apa? Gue bikin menu yang masak nyokap, dan gue nggak punya kayak daftar menu gitu. Jadi kalau misalnya orang mau pakai catering gue, biasa mereka nelfon, gue konsultasi dulu. Oh, kalian buat acara apa. Berarti bisnis keluarga dong Mati ini ya, sama nyokap yang masak? Yes. Udah berjalan berapa lama tuh? Udah dari gue SMA, berarti kayak like 20 tahunan. Udah bagus, dari berarti udah tangguh. Kita lagi pengen ngomongin, ini kalau untuk 6 makanan nih, untuk 6 tempat di daerah Watermongin City, yang bagus sebenarnya di mana aja sih? Yang paling favorit. Yang paling favorit dulu deh, dari mulai dari paling favorit. Paling favorit, kalau gue paling suka masih dekat situ ya, nggak persis di jalan itu, tapi ada Koko Bogana. Koko Bogana, ya. Itu makanannya apa tuh? Koko Bogana tuh masakan Indonesia yang setiap hari mereka ada menu-menu spesialnya. Mostly nasi, terus ada... Setiap hari ada menu-menu, berarti ganti-ganti gitu? Ganti-ganti, tapi misalnya hari Senin menu yang sama, Selasa menu yang sama apa, nanti Senin depan sama lagi gitu. Oke. Yang waktu itu dicobain sama Kadi apa? Pokoknya pakai nasi daun jeruk, terus ada sambal mata kecombrang. Wah, enak banget. Terus ada yang panggangnya, ada cumi asin cabai hijau. Pokoknya itu kan yang satu nasi, terus ada banyak lauknya. Ya. Nah, kalau untuk makan 6 jam itu berarti kan ada budgetnya nih, ada budget khususnya nih. Kalau makanan per porsinya itu berapa sih, di budget ini berapa sih? Karena kan selama 6 jam harus makan terus tuh banyak tuh. Sebenarnya agak variatif ya, karena ada beberapa yang di pinggir jalan. Yang pinggir jalan kayak rata-rata di bawah 20 ribu. Tapi ada restoran tertentu yang satu porsinya mungkin bisa di atas 100. Oke. Kalau tadi Koko Bogana itu berarti kan nggak di pinggir jalan ya? Dia restoran, tapi restoran yang harganya lumayan Terjangkau lah ya. Jadi 50 ribuan tuh udah kayak... Kalau bisa... Pres budget deh, nah, di bawah 20 ribu, nah kayak yang di jalanan. Iya, gitu, malam iya, sama menu di jalanan. Gimana tuh yang itu? Di daerah Walter ya? Di daerah Walter. Banyak banget sebenarnya, karena di daerah Walter ada Pasar Santa. Mungkin ada soto, gado-gado juga ada yang enak di sana, sama sate ayam. Sate ayam di belakang Mandala. Buat anak kos kan ini ceritanya kan? Iya, ini buat anak kosan. Oh iya, gini, kalau misalnya lo anak kos, duitnya kurang. Ya, gak apa-apa, kan gini. Berapa bang seporsi? Misalnya 20 ribu. Iya pak, saya cuma punya 10 ribu. Serius nih, gue bisa dinego gitu? Ya masa lo gak bisa nego? Ya kalau kan lo dikasih harganya segitu gak enak. Kan bukan restoran. Gue aja pernah kok sate Padang, bang cuma punya segini. Jadi dikasih-kasih juga. Dengan harga segitu? Iya kan, kayak dapet gak? Oh gitu. Nah, siap-siap ya nih ya. Ada nggak satu menu atau makanan yang penasaran yang belum dicobain tapi pengen banget dicobain? Di daerah Indonesia Timur sih sebenarnya banyak banget. Karena masakan Papua, gue udah pernah di restoran di sini. Jadi misalnya kayak ikan kuah kuning, makannya pakai papeda. Tapi pengen ngerasain langsung di sananya. Enak. Yang otentik. Udah pernah? Udah coba. Tuh kan ya, gue pengen nyobain di sana. Nah, kenapa belum kesampaian? Karena ke daerah Indonesia Timur itu tidak semurah yang lainnya ya kan. Oh. Artinya harus disiapin budgetnya, terus waktunya juga mungkin harus prepare yang benar-benar. Nggak mau lo kesana cuma 2-3 hari, kalau bisa at least seminggu. Betul. Jadi nyobain semuanya kan. Oh, okay. Iya. Semoga keburu kesana ya, secepatnya ya. Oke, kalau gitu thank you Kak Ade Putri. Thank you banget, sukses untuk bisnis cateringnya terus-terusan. Sudah 20 tahun, terus bertambah jadi 40, siapa tahu kita bisa kolaborasi. Iya, ya, lumayan. Oke, kalau gitu Cubers, abis ini kita akan ngobrol-ngobrol sama penyanyi yang tadi ini nih, yang nyanyi akhir bulan lagunya. Penasaran kan seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Cubicle.